seconds of round number two. Declaring the winner by knockout. Ah, man, I want to know who does the rankings so I can ask him, like, why. Na realidade, quando a gente vem na sequência de derrota, a gente tem que pensar muito contra quem é o nosso próximo oponente. Ketidakpastian potensi pertarungan divisi ringan UFC kini mulai menemukan jalan keluar, terutama bagi ketiga petarung topnya, Charles Oliveira, Islam Makhachev, dan Benil Dariush. Oliveira yang semula memanggil Conor McGregor pasca kemenangannya di UFC 274, ternyata tidak mendapat jawaban yang memuaskan, di mana bintang Irlandia itu akhirnya menolak seruan Dobrong untuk bertarung dengan alasan tidak mungkin bagi Denatarius untuk mengurangi berat badannya yang telah dinikmatinya sekarang ini. Namun Oliveira tidak menerima begitu saja alasan yang disampaikan McGregor, dan malahan Dobrong menuduhnya sengaja lari dari panggilan karena tahu bahwa Oliveira adalah masalah yang nyata buat McGregor. Dalam sebuah wawancara dengan kanal Encarada, Oliveira mengatakan, "Ketika kita mengalami kekalahan beruntun, kita harus banyak berpikir tentang siapa lawan kita yang berikutnya, kan? Aku pikir untuk beberapa waktu dari sekarang, dia banyak berpikir bahwa aku adalah masalah di divisi dan akan menjadi masalah untuk melawannya. Dan jawabannya sudah diberikan. Dia lari kaget dengan apa yang akan bisa terjadi," kata Oliveira sekaligus membantah alasan McGregor. Dari kemunduran potensi pertarungannya dengan McGregor ini, tampaknya tidak ada alasan lain bagi Dobrong untuk tidak menerima tantangan Islam Makhachev yang biar bagaimanapun Dagestan itu merupakan lawan potensialnya menurut peringkat. Akan tetapi beberapa waktu yang lalu, Dobrong menyarankan sebaiknya Islam melawan Dariush terlebih dahulu sebelum akhirnya bertandang kepadanya. Dan tampaknya permintaan Oliveira ini tidak lagi menjadi sandaran jika UFC ingin mempertemukan mereka, apalagi pasca panggilan Diego Lima untuk bertarung di Brazil yang akhirnya disanggupi oleh tim Islam. UFC sendiri telah menemukan jalan yang mudah untuk pertarungan Islam versus Oliveira, di mana pesaing yang kini merasa kaget telah berada di peringkat 6 sekaligus menganggap pembuat peringkat itu adalah badut, Benil Dariush, dengan legowo menerima keputusan UFC jika Islam yang akhirnya maju ke pertarungan gelar. Dariush mengetahui jika UFC akan memilih Islam untuk tembakan gelar karena dia tahu jika Islam telah berada di depannya menurut peringkat pesaing. Namun, petarung yang absen berlaga sejak 2021 itu menyarankan untuk berhadapan dengan Dustin Poirier atau Michael Chandler sebagai ganti dari Islam Makhachev. Karena untuk tembakan gelar, Dariush juga menyadari kekuatannya dari masa kesembuhan cedera belum mampu untuk bermain di 5 ronde, dan kamp pelatihannya juga tidak menginginkan Dariush bermain dalam 5 ronde. Dari pernyataan Benil Dariush ini, tampaknya UFC akan memuluskan niatnya untuk pertarungan super big match antara Islam versus Oliveira. Mengingat hambatan sudah tidak ada lagi, hanya tinggal Oliveira apakah akan mengeluarkan beberapa persyaratan lagi agar Islam sampai kepadanya. Man, I want to know who does the rankings so I can ask him, like, why. Like, what's the idea behind these guys being in front of me? For example, I understand Islam is on a big win streak, but he never actually beat a top 10 or a top 5. I have wins over both of those, the top 10 and a top 5. Michael Chandler, do I even have to explain myself? Love the guy, I think he's a great dude. I respect him in so many ways, but like, he's 2-2 in the UFC, and it wasn't like he beat guys that haven't already been beat. So yeah, I could talk about the rankings all day, but at this point I'm just whatever, they're just clowns at this point. Yeah, actually I told the UFC end of August, September is the earliest I can get back. Man, I really wanted the July fight. The problem is once my leg starts to get tired, the chances of rolling my ankle, stuff like that happens. So I'm not really able to put in like a strong camp. I don't want to go into a 5-round fight
with the cardio of two rounds. You know, it would put a lot of stress on my mind, and I don't want to fight like that. Okay, so if I'm not getting the title shot, I get it. They give it to Islam, then I would want either Dustin Poirier or Michael Chandler, because I think those are the guys right now, right? They're the guys that are they're ahead of me. I wouldn't really want to go against Justin or buddies, but even if I had to, he's out right now for a while. I spoke with him, and he's not coming back anytime soon. He's trying. He always says I need a full camp. I need time to rest. So I know that. So it would have to be Dustin Poirier, Michael Chandler. Who first? Honestly, at this point, it doesn't matter, because I feel like I know Dustin's ranked number one and number two, but even if I beat him, somehow he's gonna be number four and I'm gonna be number seven, the way they do the ranking. So it just doesn't make sense, so I don't really care. Berikutnya kabar dari petarung yang pernah dikalahkan Islam Makhachev dengan keputusan bulat, Arman Tsarukyan, yang akan kembali menguji keterampilannya di Octagon melawan Matheus Jamrot dan akan menjadi headliner untuk UFC Fight Night pada tanggal 25 Juni mendatang. We don't, and we're about to find out what that might be. Lots of kicks to start with. Yep. Trying to maintain that distance between them, reminding Makhachev that there's a danger if he rushes forward. That spinning back. Tsarukyan versus Gamrot awalnya akan bertarung di awal bulan Mei, tetapi pada saat itu tidak jelas di mana pertarungan akan terjadi. Dan sekarang penantang kelas ringan yang sedang naik daun itu akan mendapatkan 5 ronde penuh dalam sebuah pertarungan yang seharusnya memiliki implikasi peringkat yang serius. Setelah kekalahan keputusan untuk penantang 155 pun teratas Islam Makhachev dalam debutnya di Octagon, Tsarukyan telah memenangkan 5 pertandingan berturut-turut dalam promosi yang berbasis di Las Vegas. Kemenangan itu termasuk kemenangan TKO back-to-back atas Christos Giagos dan Joel Alvarez dalam 2 penampilan UFC terakhirnya. Petarung yang kini berusia 25 tahun itu sedang mengoleksi rekor MMA-nya dengan 18 kemenangan dan 2 kekalahan selama karir profesionalnya yang dimulai pada tahun 2015. Sementara juara 2 divisi KSW, Jamrot telah bangkit dari kekalahan split decision melawan Guram Kutatelaze dalam promosi pertamanya untuk memenangkan 3 kontes berturut-turut. Petarung Polandia yang berusia 31 tahun itu telah menghabisi ketiga musuhnya, Scott Holtzman, Jeremy Stephens, dan Diego Ferreira, dan hanya kalah sekali dalam 21 penampilan profesionalnya. UFC Fight Night itu akan berlangsung di UFC Apex di Las Vegas dan juga termasuk pertandingan kelas welter antara Neil Magny dan Shavkat Rakhmonov. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.